Pemirsa Cahaya Pagi, jika biasanya kita mengetahui bunga ini hanya dijadikan hiasan atau penyejuk mata, tapi sekarang nggak lagi loh. Karena ternyata ada juga beberapa bunga yang bisa dijadikan makanan dan juga tentunya menyehatkan. Tapi bunga apa saja yang bisa dijadikan bahan makanan tersebut? Ini dia. Anak-anak di Desa Karangpring, Kabupaten Jember, Jawa Timur ini asyik membantu orang tuanya memanen bunga mawar di area persawahan. Jenis mawar yang ditanam di sini adalah mawar merah, karena selain kaya manfaat, si cantik merona ini juga memiliki nilai jual yang lumayan tinggi di pasaran. Perawatan pohon mawar ini tidaklah sulit, bahkan pohon berduri ini tahan terhadap cuaca panas dan juga kering. Masa hidupnya pun cukup panjang, bisa mencapai 10 tahun dan bisa dipanen setiap hari. Selain keindahannya, bunga mawar bisa menjadi olahan masakan yang lezat loh. Sebagian masyarakat di Boyolali, Jawa Tengah mengolah bunga yang indah ini menjadi tongseng. Tongseng yang biasanya menggunakan daging sapi atau kambing diganti dengan kelopak bunga mawar yang segar. Nah, setelah bumbu tumis siap, masukkan kelopak bunga mawarnya dan aduk hingga tercampur rata. Rasa bunga mawar sebenarnya agak pahit ya, namun saat bercampur dengan bumbu tongseng, rasanya bisa bikin ketagihan. Penelitian menunjukkan, di dalam kelopak bunga mawar itu banyak mengandung vitamin B, C, E, dan K. Selain itu, ada juga kolagen dan kaya akan antioksidan yang baik untuk pencernaan dan bisa meredakan rasa sakit. Dan ternyata, pada air rendaman bunga mawar terkandung senyawa flavonoid dan bunga mawar sendiri mengandung antioksidan yang tinggi. Dan itu sangat bagus sekali untuk penyembuhan peradangan di dalam tubuh manusia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada umatnya agar bisa memanfaatkan berbagai tanaman di sekitar tempat tinggal kita sebagai obat herbal yang mujarab. Utsman bin Affan pernah menuturkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menemukan seorang laki-laki yang mengeluh sakit kedua matanya ketika sedang ihram. Lalu Nabi berkata, "Balutlah kedua matamu dengan tanaman lidah buaya." Hadis riwayat Muslim. Selain bunga mawar, masih banyak bunga lain yang juga bisa menjadi olahan makanan yang lezat dan menyehatkan. Seperti kue-kue cantik ini dengan topping bunga warna-warni. Bunga-bunganya bisa langsung dikonsumsi loh. Nah, semua ini merupakan hasil karya dari Sonia Basil, seorang ahli pastry yang menciptakan berbagai macam kue dan cake yang menggunakan bunga segar sebagai toppingnya. Ada beberapa jenis bunga yang biasa dipakainya, karena memang sudah terbukti aman dan sehat jika dikonsumsi. Seperti bunga berwarna kuning kemerahan ini yang bernama calendula atau marigold. Bunga ini memiliki rasa pedas dan sedikit pahit. Biasanya banyak dipakai untuk campuran salad sayur agar rasanya lebih segar. Ada juga bunga pansy. Dengan kelopaknya berwarna putih keunguan yang mirip sayap kupu-kupu ini, paling cocok juga dimakan bersama salad buah, sup, ataupun dessert. Rasanya yang segar dengan sensasi mint yang dingin, bunga pansy ini juga sering digunakan untuk tambahan minuman buah atau koktail. Nah, kalau yang cantik berwarna ungu ini bernama bunga viola. Rasa kelopaknya yang manis bisa dimakan langsung atau dibuat campuran sirup ataupun jelly. Selain itu, bunga viola juga memiliki aroma yang sangat wangi, sehingga banyak digunakan sebagai bahan campuran industri kosmetik dan parfum.